Ini perasaan gue pernah lihat deh ya mapnya, huh? Yang Liba ada kolam. Halo ma bro, ketemu lagi di channelnya si Muni. Kita kali ini masih mainin game Seal Online. Dunia MMORPG ini emang gak ada habisnya ya bro ya. Jadi kemarin masih banyak server privat yang lagi ramai, sekarang muncul lagi untuk di bulan Agustus Seal Blade ma bro. Yang jelas sih ini tetap temanya yang dipakai adalah Seal klasik dan beberapa fitur tambahan support juga yang udah biasa kalian mainin di server privat-privat lain juga dipakai. Cuman hanya beda manajemen dan sistem pengaturannya yang memang terlihat lebih familiar ya bro ya. Nggak terlalu menyulitkan dan gua coba tester aja di betanya ini yang memang belum di-launchingin. Jadi cuman beberapa aja orang yang bisa ngetes di dalam dunia map yang baru di building ini. Ya seperti biasa, untuk gua awalan untuk mainin game ini pastinya nyari map-map yang memang untuk fast hunt. Yang pasti sih untuk levelan kecil, lu udah jelas pasti ada di kota 5 untuk masuk di dinding luar ataupun gunung crude. Dan beberapa informasi kalian bisa dapetin untuk XP rate yang 100%, drop rate 100%, red cell itemnya juga lebih tinggi mungkin yang daripada server yang memang sebelumnya gua pernah mainin. Jadi kalian gak usah khawatir terlalu miskin-miskin amat, walaupun bekal yang dikasih tuh belum tentu menarik ataupun memang standar aja. Tapi gua cuman mainin cuman 1 jam doang, ini gua udah nyampe di level 17. Dan tadi sore pun gua coba ngecek beberapa map, memang masih ada gagal patch yang memang belum terselesaikan. Tapi namanya beta tester yang memang belum di CBT kan, ya pasti ada aja. Cuman ini salah satu informasi untuk kalian aja, gua udah tester untuk masalah XP rate-nya memang tetap bener di 100%, gak di otak-atik. Dan drop rate-nya juga lumayan, gua udah dapat 81.000, ini main cuman setengah jam total. Dan setengah jamnya lagi tadi sambil santai aja, gua sambil makan pulang kerja. Ya cukup menarik dengan beberapa fitur tambahan yang jelas sih seperti game Seal privat pada umumnya. Ini gua pernah ngeliat Miami Stack ini ada di kota 5 tuh mungkin di beberapa server privat yang terdahulu ya. Ini mungkin dari replace-nya. Ya moga aja bener janji yang udah diinfokan ke gua, dan yang pasti gua share juga ke kalian nanti. Mungkin kalian bisa cek juga di deskripsi untuk janji-janji promise-nya. Semoga tidak terganggu lagi seperti Seal yang sebelumnya gua terakhir mainin yang terkena penyakit dari cheater ya baru ya. Oke, gua coba tester masuk di Gunung Crude. Ini udah jelas karena memang gua nggak sampai level tinggi, jadi untuk drop rate belum bisa gua pastikan bener-bener 100%. Cuman kalau ngelihat dari sistem permainannya ini cukup menarik, tanpa ada delay di skill yang pertama, itu cukup sangat membantu kita juga sebagai player pemula. Kemudian di sini ada beberapa item yang memang kita jual nggak terlalu murah juga gitu kan. Sampah-sampahnya ke NPC, otomatis duit bekal kita untuk beli pot udah ada. Dan kalian nggak usah khawatir juga untuk masalah skill dan bugsnya yang memang sedang diperbaiki tiap hari. Pokoknya kalian nanti cek aja di deskripsi video gua untuk ngeliat tanggal rilisnya. Oke, di dalam dungeon kalian pasti tahu dong, untuk di bawah level 30 kalian pasti sempat main-main ya ke Gunung Crude, ke Gua Crude ini. Pasti sempat main ke Gua Crude. Ya sedikit lucu juga ya, walaupun gua pakai warrior. Dan yang pasti sih kalau Seal klasik tuh gua ada 3 karakter yang pasti gua pilih. Salah satunya adalah Craftman. So pasti itu karena memang jati diri gua sebagai player casual adanya di Craftman. Nah, mungkin semoga di sini kalau memang ada auto hunt, gua otomatis bakal building untuk seorang warrior mah bro. Itu sangat membantu sekali karena skill slash-nya itu cukup bisa bikin GG gua untuk naik leveling. Ya, cuman memang untuk masalah pengaturan setting skill, status itu tergantung dari kepiawaian kalian. Kalian tinggal tanya-tanya aja ataupun buka YouTuber-YouTuber yang lain yang selalu ngebahas di masalah status per karakternya.
Kalaupun memang kalian mau, nanti gue coba share lagi juga untuk karakter yang lain yang gue tester di versi beta ini. Memang belum valid, belum fix banget, tapi sedang dilengkapi dan itu memang butuh waktu juga. Gue juga bilang ke ownernya ini nggak mungkin kalau pengen dalam waktu singkat biar perfect begitu di CBT ya, otomatis di OBT itu udah layak banget main. Oke, gue udah tester di dungeonnya untuk gue crude. Ya, semoga tidak ada problem nanti ke depannya, bro. Beberapa skill untuk combo, untuk kenaikan level, masih ada patch, itu sebenarnya nggak terlalu susah. Yang pasti sih gue pastiin 100% XP-nya itu benar. Karena untuk cara naikin levelnya juga nggak terlalu repot di awalan sampai level 50. Nah, sedangkan untuk tambahan-tambahan yang lainnya gue belum bisa infoin ke kalian. Karena memang gue masih main di level-level kecil, di level cupu. Dan ini cukup mewakili. Yang gue garis bawah itu adalah 100% XP drop dan drop rate-nya ya, yang 100% ya. Kalau yang lainnya itu adalah fitur-fitur tambahan yang menurut gue sih mau dipasang apa kagak nggak jadi masalah ya, bro ya. Yang penting permainan dan untuk sistem hunting dropannya nggak terlalu susah. Nah, kalian juga kalau misalkan memang ingin ada apa namanya, ada pembelian untuk premium, nanti akan mungkin sistem jual belinya ada disediakan di website. Itu katanya yang punya. Dan ini server pun tidak tergantung dengan orang lain dan masih bisa dikelola dengan baik secara personal. Oke. Kalau kalian ada yang tanyain, kalian cukup komentar aja. Semoga gue bisa bantu ataupun gue sampaikan apa yang paling terbaik untuk kita-kita nanti main di CBT di bulan Agustus tanggal 7 mah, bro. Dan OBT-nya udah siap pakai di tanggal 13 Agustus. Ya semoga benar apa yang udah diinformasikan. Kalian untuk tambahan kalaupun kelewat tadi apa yang gue informasikan, kalian tinggal cek di link di deskripsi video gue. Masih ada beberapa fitur yang memang harus dibetulin ini karena nggak bisa ketik dance. Gue pengen dansa keluarnya malah di C ya, bro ya. Ini masih error. Oke, kita tunggu beberapa minggu ke depan. Dan pasti sih nanti kalau ada updatean terbaru gue infoin ke kalian lagi. Oke, ma bro. Thank you so much sudah nonton. See you again in CBT ataupun OBT-nya. Kalian gak usah khawatir, lanjut gasken. Semoga RMT-nya lancar, ma bro. See you, dadah, bye-bye.